Korang tahu ke tajuk hari ni apa? Siapa yang tahu tajuk hari ni? Tajuk artinya tajuk hari ni memang sangat sinonim dengan semua orang. Tajuk yang sangat simple tapi saya rasa memang sering berlaku kepada kita semualah. Siapa tahu tajuk hari ni? Terima kasih Siti Zakia. Ni Siti Zakia, tak Siti Zakia yang dah share semalam ke? Terima kasih Zahara. Okey, tajuk kita hari ni adalah kenapa nak marah-marah salah faham ke? Biasanya marah-marah dengan salah faham, korang rasa dia akan dua benda, dua sifat yang berbeza ke ataupun biasa datang bersama? What say you? Hari saya tak baca hadis. Mungkin biasa macam dengan kecil lah kan, baca hadis. Apa pendapat korang? Maksudnya kalau macam sifat marah dengan salah faham. Biasanya kalau korang perasan marah ni dia datang dulu ke atau biasanya salah faham datang dulu ke atau berdua benda ni adalah sesuatu yang beza? Betul Siti Safura, tadi kenapa nak marah-marah? Salah faham ke? Jurnaliza, ini tajuk-tajuk panjang sikit tapi I think tajuk very jelas. Maksudnya tajuk dia panjang tapi sangat dekat dengan hati kita. Kenapa marah-marah salah faham? Sebab besar biasa kita dengar biasa orang marah-marah dia lah salah faham ke lah tak betul ke, so biasanya kenapa marah datang dulu and then kenapa baru baru betul baru tahu lah rupanya benda tu tak betul pun, rupanya miscommunication. Jadi nanti kita akan tanya dengan Dr. Ania dan juga Abang Adam basically kenapa dia memilih tajuk ni and how kita boleh relate dengan kita punya karakter. Kalau boleh cakap, kalau di dalam kita punya piramid tu kan, piramid piramid perasaan ya. Piramid kita punya Allah SWT. Kita punya piramid marah yang diukur oleh yang oleh apa ni, Hertz tu. Piramid kalau marah tu memang di level bawah lah, which is basement. Yang kalau kita kata kombinasi PKP, salah faham datang kemudian marah-marah. Macam saya pernah mengalami marah-marah dulu baru salah faham, baru tahu tu salah faham rupanya. Tapi betul juga salah faham datang dulu ni baru mau marah kan. Oh, betul-betul. Salah faham tu adalah event kan, communication. Marah tu adalah perasaan daripada sifat salah faham tu. Bukan sifat. Saya kini, how kita temukan salah faham tu? Salah faham tu adalah satu bentuk kejadian lah sebenarnya kan. If the, if, kalau macam boleh saya cakap, event campur respon sama dengan hasil. So kalau event kita adalah salah faham campur dengan respon kita marah, yes, hasil kehidupan dia macam mana? So kita melenting lah. Betul lah. Marah campur, event dia adalah salah faham campur marah sama dengan melenting. Ina kata kadang keadaan seseorang bab kita ni bukan di tempat mereka, cakap tak sama macam apa orang lalui. Betul. Kadang ialah kita tanpa sedar memperlekehkan apa yang dialami oleh orang itu kan. Tapi that's why salah faham, kadang orang tu nak cakap lain. Tapi orang yang mendengar ni akhirnya apa pula? Macam salah faham ni dia banyak benda, miscommunication ni banyak benda. Maksudnya bila contohnya saya nak sampaikan macam bonus saya cakap, alah kau ni cantik lah. So bagi setengah orang, dia akan cakap, lah cakap nak cakap cantik tapi muka tak senyum pun. Dan setengah orang memang jenis yang gurau kasar tau. Kalau kalau macam KK biasa lah kan, orang Melaka kan, gurau kasar. Tapi kita tahu dia gurau. Sedangkan perkataan tu kasar. Tapi bila disampaikan kepada orang, daripada orang A kepada orang B, dia punya, dan kepada orang C, dia punya interpretasi yang bermaksud. Kenapa macam tu? Nanti kita akan tanya dengan Bonda dan juga Dr. Ania dan juga Abang Adam. Okay, korang dah register belum seminar Work Life Harmony Abang Adam dengan Kak Ania?
So hari ini juga kita akan bersama dengan COO iaitu Ketua Pegawai Operasi daripada Yayasan Food Bank yang iaitu lah yayasan yang akan seminar ni secara tak langsung you all dapat dua perkara, maksudnya dapat ilmu dan yang pastinya yang saya bagi you all dapat adalah menyumbang kepada Yayasan Food Bank insyaAllah, iaitu bersama dengan Datuk Johan Halid insyaAllah. Tapi yang kita akan bersama mereka di hujung selepas kita discussion insyaAllah. Mungkin tak ramai pernah dengar pasal Yayasan Food Bank kan. So kita banyak dalam peristiwa kita ni adalah lah, I think bukan isu lah. I think banyak cabaran di luar sana berlaku disebabkan oleh salah faham, event salah faham dan ia mencetus marah. Assalamualaikum Prof. Eh, aku masuk belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ditegur lah. Makcik nak goreng payah panjang. Kurang apa dia? Apa dia? Apa dia? Makcik nak goreng payah panjang belum arif macam macam KK. Oh, kejap. Nak on kipas kejap. Okey tapi okey. Dah register Liana Mei. Alhamdulillah syukur. Alamak ayanda menonton kita lah. Malu. Assalamualaikum ayanda. Assalamualaikum tu. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey Kimah, best topik hari ni kan? Heeh. Ah, saya sebenarnya nak mempulut. Betul, saya benar nak share screen tapi tak dapat. Ah, boleh dah. Ah, biasalah tak habis nak melukis saya ni kan. Ah, okey. Kimah cakap tadi pasal marah-marah kan? Marah? Boleh dengar ke? Salah faham je. Salah faham kan? Salah faham je. Okey. Event dia adalah salah faham, campur marah, hasil dia marah. Okey. So saya nak tanya you all. Nak tanya anak-anak semua. Saya nak lukis kejap ya. Apakah ilmu, satu ilmu yang semua kena orang tahu? Ha, mulalah. Because sangat berkaitan dengan topik hari ni. Dah tak jumpa pula mana saya punya tu. Okay. Nampak ke? Nak ada jumpa lagi. Saya. Ah, ada jumpa dah. Ada jumpa. Okay. Apakah ilmu yang paling penting kita nak belajar? Ilmu paling penting untuk belajar tahan marah ke macam mana? Bukan, dalam hidup. Dalam hidup. You all, apa ilmu paling penting you all? Ni dah best student 7am ni, tahu jawapan ni. Pasal tak faham ni lah yang kemudian tadi saya terfikir tau Kimah. Banyak orang nak belajar ilmu parenting kan, nak belajar ilmu parenting kan, pasal nak didik anak kan. Betul. So soalan bunda, nak didik anak ke nak didik diri? Dua-dua lah. Betul. Lepas tu ada peribahasa Melayu, macam ketam nak jalan serong, nak ajar anak berjalan straight. Betul tak? Betul. Haa. Okay. So pelajaran yang penting kita nak belajar ialah macam ni. Saya lukis ni, boleh lukis ya. Okay. Cuba Kimah teka, apakah ini? Siapa nak teka? Kehidupan. Itu. Ke donat? Ada ingat donat kot? Donat. Kalau saya dah biasa dengan Prof, saya nampak bulat tentang kehidupan. Tak dapat donat. Mustahil Prof lukis donat. Mustahil. Okey. Okey. Kimah, dalam hidup ni banyak orang tak tahu ada dua kehidupan. Ada orang dia duduk kat sini. Ada orang duduk kat sini. Ada orang duduk kat sini. Yang mana selalu marah-marah agaknya? Cuba tengok ada tak sini Ultra ke PMC. Siapa yang PMC tu angkat tangan eh. Nak tengok boleh jawab tak? Yo, siapa PMC? Ultra jawab PMC. Dan kau yang jawab. Mungkin apa boleh letak number kot. 1, 2, 3. Ah, okey. 1, 2, 3. Ha, yang PMC tu respon PMC dan choose number mana yang yang senang dan mudah marah-marah. 1, 2 atau 3. Kenapa bonda start kelas dengan soalan? Ini teknik belajar, dia panggil active learning. Active learning ini kita belajar dengan tujuan mencari jawapan. Passive learning, kita contohnya active learning Kimah masuk dalam hutan, kita tahu buah apa nak ambil, kita ambil. So kita keluar tu dalam masa yang ada tu kita dapat buah. Tapi passive learning ialah masuk hutan, ambil je apa kita jumpa. Lepas tu
ni berguna, ni tak berguna, ni berguna, ni tak berguna. Okey, Amelia kata DPMC nombor satu cepat marah. Pandai. Pandai, yes. June Block, PMC tiga. Dua, nombor satu cepat marah. Pandai. So ini Hanisa, yang, yes. Ini yang kita, ada orang duduk kat pantai, ada orang snorkeling, ada orang yang deep sea living kan. Okay. So benda yang paling penting ialah kita ada dua benda perkara. Most important, all of you must know. Circle of influence. Apa yang kita boleh kawal? Ni circle of concern. Apa tak boleh kawal? This one tak boleh kawal. Ini insyaAllah dengan izin Allah, kita boleh kawal. Kalau dah ultra fahamlah apa dia ni kan? Fahamlah siapa dah ultra faham apa dia ni. So it is very the most expensive lesson for anything that you do. Sebab itu kita didik anak kita, kita didik diri kita, kita didik staff kita, didik organisation kita, didik dunia, that you have to know this difference. Kenapa orang stres? Sebab banyak orang dia fokus kat sini. Ni stressful ni. They are trying to change here to chaos. Tetapi orang bijak dia akan jaga. Dia jaga dia punya dalam ni. So bila salah faham tak salah faham, marah tak marah, you choose your state. You boleh pilih state you because your state, your emotion akan menentukan how you respond. Tu yang Mr. Adan akan cerita tentang filter system dan sebagainya. Nampak jelas you all. So bonda nak berikan you all this impression saja. Once you know this, subhanallah, give to everything. Tetapi mesti bila faham konsep, mesti ada tindakan, mesti ada methodology. So please understand, inilah yang Dr. Ania dan Mr. Adam akan share dengan you all. Sebab alhamdulillah diorang dah undergo all this training. Dan mereka bonda harap dia orang akan coach you all dengan cara yang struktur. Bonda beri konsep. Okay, so circle of concern, circle of influence. Kenapa orang stres? Tolong ingat darjah ni, gambar darjah ni. Inilah orang yang stres. Ingat ya? Kita cuba nak kawal apa tak boleh kawal. Apa dia? Anything outside you. Your husband, your mate, your daughter, your whoever. You try to do this. Kita duk menyebuk, duk tengok COVID macam mana, berapa kes banyak, makin banyak. Bonda rasa sedih. Asal tengok berita, first thing, kes meningkat. Second thing, all the bad news. So, kita punya RAS, reticular activating system, kita ni memang ada automatic cari negatif-negatif aja. So, people have bad news all the time. So, that's why your state is always in a state of fear. And do you know, apakah cara orang nak manipulasi manusia? People can manipulate you by putting fear. Inilah cara modus operandi, the grand design of people who want to destroy you, they create fear unnecessary. So please be aware lepas ni internal you. Okay, you don't want to, if you in your life, you have two ways. Go to pleasure or run away from fear. Lagi. So, inilah benda yang bunda harap Dr. Aniah dan Mr. Adam who are trained in this science of the mind to share with you all. Okay, terima kasih Kima, terima kasih. Thank you. Sama-sama Prof. So, apa ni? Saya nampak banyak kaitan. Assalamualaikum, Dr. Tania. Salam. Okay, suara Kaisan. Okay, sayang. Suara Kaisan pun sama naik juga. Tak apa. Okay, saya so tak apalah, sambil-sambil ini lah ibu kan. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, so hari ni topik yang sangat dekat dengan di hati kan. Biasa kita kalau nak bercakap macam Bunda Prof cakap kan, komunikasi ni sangat penting sebab dia kita punya kehidupan ni memang sepanjang masa kita berkomunikasi. Berkomunikasi dengan orang sekeliling dan juga berkomunikasi dengan diri sendiri. Betul tak kita ada macam
inner self-talk, macam mana kita nak cakap dengan diri kita kan. So apa yang saya telah belajar daripada course-course yang pelbagai course yang saya dah lalui kan Kima, Kak Nia perasan sebenarnya ultimately yang penting adalah diri kita sendiri. Kita macam mana pun orang dekat luar, yang penting adalah diri kita. Kita punya journey, macam saya ingat minggu lepas saya dengar Prof cakap, apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni adalah jalan untuk kita nak berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah. So bila kita pun tahu bila kita meninggal, yang dalam kubur pun kita seorang juga. Jadi macam anak ni dengan suami ke apa semua tu, ini just part and parcel of life yang kita yang bila biarlah macam dalam kubur pun kita seorang juga kan. Okay, so saya tu suka bercerita tau Kim. So apa yang masa mula-mula ialah macam you all pun tahu kan, yang Kak Nia dengan Abang Adam ni memang dua dunia yang berbeza, dua budaya yang berbeza. So masa baru-baru kahwin tu, memang kami ada beberapa ketika yang kita orang ada konflik sebabnya tak align expectation dengan certain budaya, which pada Abang Adam dia benda tu normal, pada Kak Niah pula ini tak normal langsung ke, tak pernah pula jadi macam ni. So nak teringat satu one of the ketika tu, Abang Adam nak suruh Kak Niah masak, dia nak rasa Kak Niah pakai masakan ayam masak lemak. Masak lemak, okay, kejap eh. Okay sayang, ada interruption. Oh lah. Okay, boleh saya. Tak apa, Wan boleh tengok cucu. It's okay. Wan boleh tengok. Wan jaga. Okay. Wan, Kaisan. Kaisan, okay, dah diam dia sekejap. Okay. So, masa okay, balik kepada nak masak tu kan. Bila nak masak tu, Kak Nia dah masak dah tau Kima, cari resepi semua kan. Macam oh happy lah nak serve dekat husband ayam masak lemak kan. Mungkin orang-orang Negeri Sembilan tahu kot cara resepi betul-betul. So bila Kak Nia masak tu, kita dah rasa okey, dah sedap dah. Lepas dah makan, and then Abang Adam cakap, ni okey, tapi I rasa kalau you tambah ni, ni lagi sedap ni. I was so offended tau. I macam, oh my god. Ya, aku dah masak dah kan, macam tu. So of course lah, bila macam tu berlaku konflik. Sebabnya saya salah faham, yang pada ketika itu saya melihat dia sebagai orang tu nak kutuk saya, which is my husband lah. Saya rasa laki aku nak kutuk aku, macam tu. Tetapi dia tak pandai masak kan? Macam nak kata dia tak pandai masak. Tapi dari my husband pula melihat dari segi he's giving a feedback supaya saya boleh improve. So lepas following that incident, then kami pun bercakap dua orang dah lepas bila dah keadaan dah tenang kembali. So Abang Adam pun cakap, actually bila I cakap macam ni is nak bagi feedback sebab then kita can improve. Then he asked me, do you want to improve? And then betul. So bila kita dah align, actually apa yang berlaku adalah he was just giving a feedback. Okay, tu satu. So then I realised that dalam kehidupan bila kita berinteraksi dengan orang yang selalu kita face every day, penting untuk kita align expectation tentang kenapa kita buat sesuatu perkara, kenapa kita nak cakap dan sebagainya. Tapi ultimately, walaupun dah align expectation, yang pada saya the main takeaway ni bercakap dari segi pengalaman not just di tempat dekat rumah dan juga di tempat kerja. Sebab dekat tempat kerja Kima akan ada juga orang yang main nak cakap aja kan. Mungkin pada dia nak bagi feedback. Of course not everyone yang kita boleh control untuk kita cakap siap-siap. Yang saya nak cakap ni adalah teguran untuk membina. So for me, satu, yes, align feedback. Nombor dua, yang paling penting adalah kita punya emotional state tu macam mana. So penting untuk kita tahu kita punya, kita sedar, kita aware dengan kita punya state tu macam mana, supaya bila orang memberi kata-kata ataupun orang tu berkomunikasi dengan diri kita pun, kita dapat terima seadanya ataupun kita tengok keadaan tu dari segi perspektif yang berbeza. Ya, contohnya Kimah. Okey, kalau kita nak katakan
bila pujian dia membuatkan kita happy. Contohlah kita expect husband nak puji ke, seseorang nak puji. Ni saya tak malu nak mengaku, ada situasi di mana bila husband saya puji saya, saya rasa macam he's just saying that to make me feel good. Betul tak? Kita biasa, macam perempuan biasa. Dah bila suami puji, kata macam tu pula kan. Ini berlaku dekat saya tau. Memang macam tu. So saya pun, yelah, after years of up and down dalam marriage ni dan juga dalam kehidupan, then saya realise that actually it is me. Apa yang saya punya inner self-talk tu yang menentukan keadaan, yang menentukan sama ada saya nak percaya apa yang orang tu sampaikan ataupun tidak. Sama juga macam dekat tempat kerja. Dan biasa kita akan ada colleague, rakan-rakan sekeliling kan. So it depends on you punya state tu macam mana untuk nak terima that situation yang dilalui. Kalau macam pendapat Kak Nia sendiri, macam how, sejauh mana salah dan marah tu datang bersama-sama. Maksudnya kita sebiasa dengar lah salah faham je ke. Actually it's not salah faham pun. Actually the way you orang tu bercakap pasal benda tu, itu dah betul, tapi the way dia bercakap, maksudnya cara dia menyampaikan, maksudnya macam apa ni, pasal cakap apa ni, cakap kau ni bodoh lah macam tu. Kalau kawan-kawan kan, kawan-kawan kita tak salah faham, cuba macam kau cakap kat luar, dia akan jadi macam, memang akan jadi kat orang lain tak kenal, akan marah lah. So macam mana pendapat Kak Nia, maksudnya dari segi salah faham dan juga marah tu, sejauh mana benda tu datang bersama? Okay, macam Kak Nia cakap, kita nak salah faham, satu kita nak elak daripada salah faham tu dengan kita align dengan dia, dan juga kita juga harus faham orang yang bercakap tu dia macam mana. Ada kan setengah orang dia macam main lepas saja kan. So that's why I macam Kak Nia, I choose my filter on how ataupun I reframe on how that person is. Okay, so contohnya macam ni, masa Kak Nia bekerja sebagai houseman dulu, ada specialist yang sangat garang tau. Orang memang takut betul dengan dia. Bila dia round tu Kimah, memang saya memang sampai berdebar-debar sangat. Tetapi bila dia marah tu, I choose my filter tau. Saya pilih apa yang dia marah tu, apa yang dia sound tu, I dissect. Is it personal? Apa yang dia cakap tu, yang dia marah tu, so-called marah lah. Ataupun dia adalah sesuatu yang melibatkan profesional. So, masa saya bekerja dulu, saya dah set dah dekat dalam diri saya, selagi mana saya punya superior, pakar ke MO ke, nak tegur saya ataupun nak marah ke apa semua, dia tak melibatkan personal, then I'm okay. Alright? Of course, dia tegur tu saya terima. I take that feedback. I see it as a feedback rather than kritikan nak marah saya. So saya tengok, okay, this is one memang I have to improve on this point. I have a notebook, I write down how I can improve supaya kita tak nak make the same mistake again. Tu satu. Kalau dia memberi kritikan secara profesional. And it happens depan patient, depan mak patient, memang tu memang kena tebal muka lah. Okay. Tetapi dalam masa yang sama, saya tak boleh control, akan ada bos saya ataupun saya punya superior yang memang nak attack benda personal. Contohnya macam saya pernah ditegur, kenapa you punya name tag tulis Dr. Anya je, kenapa tak tulis Nur Anya? Kan? So bila macam tu, saya macam nak moody, nak marah. So waktu tu saya choose I punya filter rather than I nak rasa kecil hati dengan dia punya ni. I'm like, oh, tak apa, maybe she just had a bad morning, mungkin ada perselisihan faham kat rumah, ada, you know, anak dia tak sihat ke. So bila macam tu, I rasa I'm in control. Di tempat kerja, orang nak macam mana pun, I rasa okay, tak apa, I choose to shift, you know. And it has really helped me untuk I nak pergi kerja dengan I rasa macam, oh alhamdulillah, I'm okay. Even if orang nak marah ke apa, I'm okay. Contoh macam pesakit kan, akan ada patient yang datang kan, dia tunggu lama, lepas tu datang jumpa saya,
marah. Eh, saya tak pernah tak makan lagi tau. Kenapa tunggu lama? Nah, doktor ni masih kat hospital dululah. So saya choose to be that big person. And then I see it, yelah, orang ni orang sakit. Of course lah saya contribute safe. Okay, ya, terima kasih pakcik kerana menunggu kan, kita ada ramai pesakit. Sebab itu penting untuk kita kontrol diri. Sebab saya juga ada dengar respon yang sama bila pesakit kata, doktor saya tak makan lagi. Then doktor tu cakap apa tau? Oh, pakcik saya pun tak makan lagi. I was like, okay, Masya Allah. Tak boleh lah pasal kita ni be the bigger person lah dekat dalam klinik kan. Pesakit datang nak jumpa kita. So, these are my takeaway on menghandle situasi yang ada salah faham ke tidak. Ultimately, yang penting kita kena kontrol diri kita. Sebab salah faham tu memang tetap akan berlaku. Dia sama ada cara kita nak terima tu macam mana. Betul, betul. So I think apa yang Dr. Anas cakap sangat betul. But untuk, ni saya cakap sebagai layman lah, untuk reach the level orang sedar yang dia sedar marah, oh macam, okay, I should control this. And it relate to character kan, oh Abang Dan dah masuk. So alah-alah saya terus tanyakan soalan, boleh? Atau dengan Abang Dan. Because tadi daripada semalam saya dah fikir. Because bila kita sebut marah, kita boleh relate dengan character orang. Contohnya macam, orang yang selalu marah-marah, kita akan label dia sebagai garang. Of course. So macam, why you label orang tu garang? Sebab dia selalu marah lah kan. Jadi, maybe Abang Adam boleh explain further. Macam mana dengan karakter seseorang tu, dia boleh dengan dia punya perasaan tu, menggambarkan karakter seseorang, dan macam mana perasaan berkait rapat dengan karakter. Contohnya macam orang yang apa ni, melankolik, yang 4 perkara tu kan. Nak kami pasal Abang Adam je. Sebab bukan maksud saya macam, kalau kita tengok orang phlegmatic, dia sedikit tenang. Saya tak mahir pasal tu. Tapi I think I need you to explain further. Okay, Assalamualaikum Kimah. Dan juga kepada semua sahabat-sahabat semua. Kimah, Abang tengah ketawakan bonda ni. Ah, kenapa dia kata saya punya kening gerak-gerak, dia pakai filter, bukan dia celak makan sendiri. Kimah, Kimah, tiga orang ni, kita semua choleric, Kimah seorang phlegmatic. Ah, so you are dealing with people yang senang nak marah, betul tak Adam? Okay. Tapi nanti Kana is phlegmatic kan? Excluding me. Oh, Kimah sama dengan Kana phlegmatic. Bonda dengan Adam. Kolerik tapi bonda ada sanguin, ada bonda melankolik. Ha, kau? Ha, sebab tu good match. Itulah, Alhamdulillah. Assalamualaikum semula sekali dan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah, bila Kimah tanya personality tu, Abang nak kupas sikit lah tentang cara kita memahami diri kita dan juga cara kita memahami orang lain. Dan I rasa dalam hidup ni, bila kita tak sedar diri tentang diri kita dan juga orang lain, itulah yang berlakunya konflik. You all setuju tak? Abang nak tengok juga komen-komen ni. You all setuju tak ya? Tak kisahlah antara suami isteri, pekerja dengan majikan, sahabat-sahabat dan sebagainya. Ya? Jadi, so I think seelok-eloknya kita cakap pasal concept of understanding dulu. So, apa yang Abang belajar in my life? Eh? So, as I pernah cerita banyak kali tentang, kita punya interpretasi tentang dunia, kita punya persepsi tentang seseorang, itu datang daripada kita punya kita punya filtering yang berbeza tau. Jadi especially bila kita ni dah ke society, kita dah ke alam pekerjaan, kita dah berkahwin, kita mula akan nampak adanya konflik ni. Dan especially kepada sahabat, anak-anak yang baru melangkau ke zaman dewasa ni, kesian tau bila mereka tak faham benda ni. It actually ada banyak konflik, Kimah kan? And I'm sure Kimah pun dah pernah rasa masa mula-mula masuk kerja, mula-mula berkenalan dengan suami kan? Kita selalunya bila ada tidak kesamaan, kita akan rasa itulah masalah kita dan kita tengah geram dengan orang tu ke, dan dia menjadi masalah dengan orang tu pula. You know what I mean? Betul. Jadi nak tanya kepada semua sahabat-sahabat ni, pernah tak you all bila pergi interview ke mana-mana, you all melakukan psychometric test ke ataupun personality test? Cuba angkat tangan kalau pernah. Actually dulu Abang Adam tak perasan benda ni, talking mah. Dan of course bila kita dah mempunyai satu level yang tinggi dekat syarikat, kita join interview process, kita tengok assessment test,
oh, kita mula rasa kenapa syarikat suka ambil beberapa personality macam ni. Dan walaupun contohnya kandidat B mempunyai keputusan yang sangat bagus, mungkin dapat first class honors ke ataupun dapat straight A dekat SPM tapi tak dipilih. Pernah tak you all terfikir dan pernah tak you all mengalaminya? Kalau pernah, cuba angkat tangan. Because I think that would be a good discussion on Abadam kupaskan tentang personality ni tau. Masya Allah, it has helped me so much in you know, untuk memahami diri Abadam dan juga orang lain, you know. Oh, semua kata pernah, Masya Allah. Thank you for sharing this. Eh? Dan saya rasa ramai juga yang tak pernah tau. Dan ramai juga mungkin rasa, alamak, kenapa saya di reject? Eh? Kenapa saya tak diterima? Walhal saya mempunyai apa yang mereka nak, contohnya dari segi akademik ke, dari segi pengalaman ke dan sebagainya. Oh, ada yang kata tak pernah pula, ya? So, dekat Instagram macam mana? You all cuba cerita. Ada tak pernah go through all the psychometric test yang you all tak tahu test tu untuk apa sebenarnya, ya? Ini apa nak cakap sikit lah. So, kalau syarikat contohnya macam multinational ni, Kimah kan, dia mempunyai proses interview yang sangat berstruktur tau, Kimah. Ya? Mereka akan ada banyak level of assessment sehingga ada yang sampai satu hari interview proses saja kita dibawa kepada satu pusat di mana daripada pagi hingga petang kita kena go through different level of assessment. So selalunya yang assessment pertama atau kedua dia lebih melibatkan tentang orang tersebut. Ya. Jadi syarikat itu akan mencari sifat-sifat seseorang itu yang boleh match dengan budaya syarikat tersebut. Nampak tak saya kata budaya? Jadi, setiap syarikat mempunyai ciri-ciri yang mereka nak cari selain daripada apa yang kita kata sebagai academic qualification alone. Jadi, sahabat-sahabat semua percayalah, academic qualification alone ni tak cukup tau you all. Saya cakap ni dah berapa tahun dekat syarikat multinational ni dan juga dengan syarikat sendiri ni pun saya dah banyak buat proses pengubahan proses hiring ni. Sebab apa? Bila kita tak ada matching dengan seseorang tu dari segi budaya, itu yang akan ada konflik. Itu yang mereka tak nampak kita punya values ke, kita punya vision ke, kan Kima? Kita punya misi organisasi, kita punya tujuan organisasi, mereka tak dapat matching. So bila tak matching, of course kita akan ada gap. Gap ni lah yang akan mewujudkan konflik. Sama juga dalam kehidupan peribadi, bila kita tak mencari titik persamaan, kita ada dia punya gap, itu yang akan ada konflik. Jadi Abang Adan nak kupas sikit lah tentang personality ni. That as so okay, going back to the company dulu. Abang Adan habiskan dulu tentang assessment test semuanya. So adalah beberapa syarikat yang Abang Adan pernah attend, dia punya test berbeza tetapi dia punya kesimpulan tu, dia mencari beberapa karakter yang mereka inginkan untuk syarikat tersebut. Ya, ini bukan tentang akademik, ini tentang karakter, ya. Seperti mana yang Kimah cakap tadi, contoh yang Kimah cakap tadi ialah dia cakap tentang melancholic, sanguine, phlegmatic, satu lagi apa ya? Choleric, melancholic, phlegmatic and sanguine, right? So ini ialah terma yang dipakai oleh Personality Plus. So Abadah nak memudahkan pemahaman tentang different personality ni supaya you all boleh senang nak ingat lah, eh. Jadi kalau kita tengok syarikat multinational, dia suka cari orang yang sangat driven. Orang yang sangat driven ni tak sebenarnya orang yang sangat pintar akademik. Tetapi orang-orang macam ni lah yang mampu menyelesaikan tasking dengan cepat, mampu menjana hasil dengan cepat. Maksudnya orang yang tak banyak fikir, banyak kemusykilan, banyak overthinking dan sebagainya, mempunyai fear dan sebagainya, yang tak mampu nak menyelesaikan sesuatu tugas. Dalam syarikat yang sangat besar, yang kena cepat dan sebagainya, you bayangkan kalau semua duduk kat tempat tu asyik analisis saja, apakah hasil kehidupan tersebut? You know, jadi, okay, dalam kelas NLP Abang Adam pun, hari pertama, kita akan mengupas tentang topik communication tentang diri kita. Kita ni bagaimana mencari titik persamaan dengan orang lain. Sebab bila kita tak mencapai titik persamaan, itulah yang akan wujud konflik. Jadi ingat sahabat-sahabat semua pada hari ini, kita semua memang dilahirkan berbeza, you all. Jadi satu, no judgement. Kedua, cari titik persamaan sebab kita nak cari satu ekosistem yang sangat harmonious, ya.
memang tak akan capai 100%. Itu memang tak logik lah kan. Tetapi kita boleh mengurangkan perselisihan tu supaya hidup kita lebih ekological, lebih memudahkan kepada diri kita dan juga orang lain. Sebab bila kita dapat berkomunikasi dengan cara orang tu boleh terima dan orang itu pula mampu memahami apa yang kita nak cakap, Masya Allah. So you all can imagine, you all can cari, you all akan dapat satu titik persamaan yang membantu you all dalam kita meneruskan kita punya perhubungan, kita meneruskan perhubungan antara pekerja, majikan, antara suami, isteri, yang paling penting antara ibu dan ayah dan juga anak-anak. So let me tell you a bit of example jugalah. Allah takdirkan Abadan dan juga Dutania ni mempunyai, ialah Alhamdulillah sangat-sangat syukur mempunyai 4 orang anak ya. Dan dengan izin Allah, Allah pula memberi kami ilmu yang kami belajar selama beberapa tahun ni. Ialah masa mula-mula dapat ilmu ni, dia cuma ada setakat teori tau. Maksudnya dia cuma wujud sebagai satu teori yang kita takkan nampak lagi impact teori tersebut. Sehinggalah kita mula ada dalam ujian dalam kehidupan. Dan dengan lebih banyak ujian kehidupan, lebih banyak kita menggunakan ilmu yang kita ada, kita nampak hasil tu lebih mantap tau, Kimah, kan? Contohnya kalau dulu, Abah Adam dengan pekerja. Yalah, itulah yang kita kata perbezaan yang nampak sangat kita ada sebab mereka ni memang datang dari budaya yang sangat berbeza, family background yang sangat berbeza, akademik yang berbeza, cara dibesarkan sangat berbeza dan memang akan ada perselisihan. Okay, so I will go through one by one cara kita nak memahami benda tu, okay, so going back kepada anak So bayangkan Abang Adam dan 4 orang anak, apa yang Abang Adam nampak, especially yang 3 orang anak yang pertama ni, number 1, number 2, number 3, which is Yasmin, Lily and Dahlia, they are so different tak you all? And cuba kepada sahabat-sahabat yang mempunyai ramai anak ni, you all agree tak you all punya anak ni, you all dah nampak dah perbezaan mereka ni? Kalau kata yes, angkat tangan. Sebab Abang Adam nak tahu tau. Sebab one of the biggest issue sebagai parents, kita assume yang mereka semua ni sama ataupun mereka boleh faham apa yang kita nak cakap. Ibarat mereka ni copy and paste kita. You all ada tak experience yang mana mempunyai ragam-ragam yang berbeza tu? Cuba angkat tangan kalau ada. Sebab Abang nak tahu ni. Cuba say yes. Those yang saya pasti saya even kita orang saya masih ada seorang anak. Tak tengok pada adik-beradik pun saya nampak kereta tu berbeza kan. Sangat jelas, sangat. Betul, ya Allah. Ketara. Kimah bayangkan Abah Adam kan, Abah Adam mana anak bongsu kan Kimah. Adik-beradik semua macam ialah senior daripada Abah Adam yang sebelum Abah Adam pun 10 tahun. Jadi kita tak membesar sama. Satu, kedua, and we are so different. Kalau kita tak memahami differences ni, kita akan ada konflik, you all. Kita akan ada konflik, kita akan rasa banyak bagus. Kita akan rasa mereka salah, mereka betul dan mereka rasa kita pula salah. Dan sampai bila-bila 7 keturunan tak cakap. You know, so I sense that in many family, I sense that in many working environment, I sense that in marriage couple. Jadi, itu yang Abah Adam in awal perkahwinan, macam Dr. Tanya cakap tadi, cuba mencari titik persamaan dengan memberi feedback dan mengutarakan pendapat, align expectation dan sebagainya. Sebab datang daripada dunia yang berbeza. So going back kepada anak ni, let me tell you this. Yasmin is very different. Lily is so different. Jadi bila dapat Lily ni, mempunyai konflik sikit dengan anak ni. Sebab apa? Kita dah terlampau biasa dengan Yasmin, cara Yasmin. So Masya Allah, bayangkan ni kalau I continue to be like this, maksudnya Abang Adam dah sangat selesa dengan cara Yasmin. Maksudnya Abang Adam tidak mengindahkan keunikan anak kedua. Maksudnya tidak ambil peduli tentang anak kedua ni dan juga anak ketiga. Dan anak-anak ketiga ni pula, ya Allah, sangat pula berbeza, you know. So dia menguji ilmu yang Abang Adam dah terima. Dan ini cara Abang Adam kena apply lah. So that's why I'm so looking forward to share today apa yang kita kena basic understanding dulu. So first, you all kena faham siapakah diri you all dan cuba memahami orang yang you all tengah interact. Kalau insyaAllah dengan basic ilmu ni pun you all dapat mencari titik persamaan lah. So let me start lah, Kimah, boleh kan? Boleh. Okay, so so kawan-kawan Instagram boleh follow Okay, Alhamdulillah. So apa yang Abah Adam nampak, bila kita kenal pasti diri kita dulu, dia memudahkan untuk kita tahu kekuatan dan kekurangan kita.
Dan bila kita kenal pasti dengan orang yang kita tengah interaksi, dia juga memudahkan bila mana kita tahu dia punya kekuatan dan kekurangan dia. So kita cari titik persamaan, dan dengan dia punya kekurangan tu, kita cuba memberi feedback dengan positif, dan dengan dia punya kekuatan tu kita guna untuk cara yang berbeza. Okay? So inilah empat personaliti yang Abang dah dapat rumuskan, yang Pak kita dah Abang dah bincang. Okay, pertama ialah kita kata pemandu, driver. So you bayangkan dalam kereta, katakanlah kita nak pergi ke satu destinasi. Kalau macam zaman sekarang ni senanglah sebab kita ada Waze. Ataupun sebelum Waze ni kita ada GPS, yang mana kita menggunakan satu alat untuk nak kemudi daripada A ke B destinasi. Okay, so driver ni, bayangkan kalau driver ni dia tak ada GPS, dia tak ada Waze, dia tak jelas, dia akan ke sana, dia akan ke sini, dia akan ke sana, dia akan ke sini. Jadi sifat seorang driver ni ataupun pemandu ni ialah orang yang kalau dalam bahasa Inggeris ni maksudnya dia ni no nonsense, you all lah. Dia jenis yang tak ada nonsense. Dia sangat direct, dia sangat tegas. Dia sangat direct, dia sangat tegas. Apa yang dia nak ialah, dia ialah orang yang memerlukan hasil. Dia nak dapat hasil dengan cepat. Jadi dalam proses dia mencari hasil tu, dia boleh menjadi interpretasi orang lain pada beliau ialah beliau ni ialah demanding. Dia ni ialah demanding. So dan orang macam ni juga dia sangat determined tau. Maksudnya dia sangat kuat keyakinan dia nak dapat something, dia akan dapat je. Dan Abang Dam nampak sifat ni daripada Mak Abang Dam. Ini yang kita kata imprinting masa kecil memberi impak yang sangat besar. Contohnya macam Dr. Tania ni, dia she also dapat choleric punya karakter ni daripada bonda. Ya. Yeah? Abang Adam pula dapat karakter ni daripada Mak Abang Adam. So bayangkan masa Abang Adam membesar, tak ada orang lain tahu. Sebab macam Abang Adam cakap tadi, my brother yang sebelum Abang Adam pun dah 9 tahun perbezaan dia. Masa Abang Adam sekolah ada je satu. Dia tak nampak dah. So jadi Abang Adam, my father and my mom. And I'm so close and so attached with my mom. Jadi Abang Adam dapat absorb benda-benda yang beliau buat dalam kehidupan beliau. Macam mana nak bangun awal pukul 3 pagi, pergi ladang getah, dah kerja keras dekat ladang getah tu, balik nak selesaikan urusan rumah, nak cuci, I know, tahi-tahi dekat ayam punya reban tu kan, dan ambil air. Kalau ambil air dulu kat nak minum air kan, tak ada kat rumah tau, kena jalan, kena ambil tu, kena ambil baldi, balik, lepas tu kena masak pula, kena masak pula, bukan je pakai gas ke apa-apa, kena pakai kayu. Ambil kapak ya, kapak tu macam tu. Dia ambil kayu lepas tu masak. So kita akan automatically imprint karakter macam ni. Ini yang Abang Adam nampak lah. Bila Abang Adam kata driver ni, orang yang sangat independent, sangat fokus pada hasil kehidupan, demanding, sangat determined tau. Sangat orang yang tegar ya. Dan dia mempunyai satu sifat juga yang kurang menyenangkan, iaitu dia cepat hilang sabar. Dia tak sabar sebab dia nak dapatkan hasil, you know. Dan orang-orang macam ni sangat penting dalam kehidupan kita, sebab orang inilah yang akan kemudikan perjalanan untuk mendapat hasil dalam kehidupan. Jadi untuk sangat penting bila kita nampak macam bos ke, kita nampak sesuatu kawan macam tu ke, itulah cara mereka begitu untuk mendapat hasil. Mereka ni tak suka kalau contohnya macam saya, kalau saya dapat email berjela-jela, saya akan rasa dan saya kira Abang Adam pernah kena tegur tau masa mula-mula kerja dulu kan. Abang Adam pernah kena tegur dulu. Abang Adam ingat lagi my first company yang mana join sebagai management trainee. Masa tu Abang Adam dikenali sebagai Chandran. Dia kata, boleh tak you hantar email, you jangan tulis kepada dia yang tuan yang mulia. I tak ada masa ya. Boleh tak you go straight to the point? Masya Allah, Abang Adam masa tu really belajar tau. Yang kita ni pula suka kepada tuan seri, puan seri, lepas tu berjela, pemuka. No. In business, you have to go straight to the point, ya. Yeah? I don't have time tau. Sebab how many brand I kena jaga, berapa P&L I kena jaga. Satu hari I dapat dekat 200 email. Kalau you dia, I nak cari apa yang nak cakap pun saya tak jumpa. Kimah, can you imagine? Ini masa mula-mula, zap, hari minggu pertama masuk kerja, kena tegur, tolong no dia. Go straight to the point in business email. You nak cakap benda yang penting. Lepas tu you nak close kan. You nak move forward. Sebab kita banyak stakeholder, Kimah. Ya Allah, masa abang kat syarikat dulu tu, satu hari Abang Adam kena ada dalam
average dalam 7 hingga 8 meeting, yang mana dalam 8 meeting tu abang ada kena cepat-cepat, sebab satu daripada India lah, satu daripada New Zealand lah, satu daripada UK dengan karakter. Apa yang mereka nak cuma hasil aja. Itu yang kita kata no nonsense. Boleh faham eh? Dan bila abang ada masuk SME pula, Kimah boleh faham eh? Peralihan budaya tu, kita rasa macam eh kenapa dia ni nak cakap satu perkara pun nak satu jam macam tu. So you lose patience sebab you are so used to moving and you nak dapat hasil. Jadi orang yang kita kata pemandu ni, dia tak sabar sebab dia nak hasil. Boleh faham you all eh? So you all tulis saja dan cuba cari orang-orang sebegini. Sebab mereka ni ialah orang yang sangat motivated dalam hidup. Mereka cuma nak dapatkan hasil. Orang lain akan nampak mereka sebagai kasar, sebagai agresif. Itulah dan orang yang macam orang yang macam kita kata suka menjela-jela bila nak cakap sesuatu kan, macam lecturer berjela-jela nak cakap panjang kan, dia akan turn offkan orang-orang seperti pemandu ni ya. So bila bagaimana, so bila kita bertemu dengan orang-orang macam ni, kita go straight to the point. Encik Adam ataupun Kak Kimah ataupun Buanda, zap straight to the point. Kita nak tahu solution saja. You all faham ke? Ini cara-cara sifat pertama. Ada empat sifat yang Abang nak cakap pada hari ini. Ada empat jenis sifat yang sangat berbeza. Ingat, Allah cipta kita sangat berbeza. Jadi untuk memudahkan kita berkomunikasi, kita kena kenal kita ni sifat mana. Dan kita kena kenal orang tu sifat mana. Jadi Abang bagi ciri-ciri orang seperti tersebut, bagaimana nak memastikan cari titik persamaan untuk memudahkan kita punya communication. Jadi untuk orang-orang begini, go straight to the point, dan bila buat kerja, kena ada deadline yang sangat tepat supaya dia tahu kita on track. Kita tahu on track. Bayangkan dalam syarikat, bila kita nak buat accounting, tapi kita ada orang yang wow, dia suka slow, dia suka relationship, you know. LH dia dah minta dah 10 hari bulan kena bayar tu kan, dia bayar 20 hari bulan. Nampak tak impact kepada syarikat? Nampak tak impact kepada dia juga dengan performance dia? Dan apa yang akan jadi pada syarikat bila ada orang macam tu? Minta maaf ya, Abang kata bahasanya ialah hancur. Ya? Dan inilah jujur you all, Abang ni dah banyak expose dekat SME punya issues. Bila Abang dissect dia punya ni, sangat penting untuk hire orang mengikut ke mana kita nak bawa syarikat tersebut. Dia punya value system, dia punya perbezaan karakter. Jadi itu yang Abadam kata, bila Abadam hire, you all jangan surprise bila syarikat besar-besar ni buat personality test. Bukan sebab dia nak cari you all bijak ke tak. Memang itu dia dengar, dia nampak you all punya transkrip. Oh, dia dah tahu dah you all ni okay. Dia dah tahu yang you okay, pasal tu dia katakan sebagai passport untuk next round. Itu yang untuk next round ni, mereka akan pastikan karakter you all ni boleh meet the company punya pace, company punya value, company punya budaya. Jadi untuk family juga, benda sama. Kita bila masa cinta-cinta kononnya lah, kita kucuk-kucuk hotel, hey, kan? Kita kat pokok kelapa, kita hi sayang, hi you, I sayang you tau. You know, kita macam tu sebab belum nampak cabaran kehidupan. So bila dah masuk ke cabaran kehidupan, bila tak ada aligned expectation, itulah adanya konflik, ya. Yeah? Jadi it's better for you to understand the different character, memudahkan untuk kita menganalisa bagaimana untuk kita mencari titik persamaan. Okay, so I'm going to the second character, okay? So far you all boleh faham eh? Apa nak tengok komen dulu? Saya ada komen, saya nak tanya, maksudnya berapa lama untuk seseorang tu, yeah, selain pada personality test, ialah ya, macam setengah dekat company kan, bukan ada seorang staff, dua orang staff. So you nak, for you to remember as a leader, for you to remember orang ni macam ni, aku dah cakap orang ni macam ni, orang macam ni. So it's a start, okay. Tau. Okay. So maybe you can give a practical way macam ni. Oh, very good question. Masya Allah, bagus lah. Sangat bagus. Okay. You are right. So memang agak mustahil kalau kita dapat cari perfect candidate. Abang dah cakap jujur. Memang agak mustahil. That's why kalau syarikat yang besar ni, dia sangat structure, kampimah. Dia ada HR yang sangat driven, yang mempunyai proses yang memang panjang untuk dapat satu kandidat tu. Allahu Akbar, Abang dah ingat lagi masa MNC Abang dah dulu. Tak silap Abang Adam lah, masa tu dekat 1,000 orang ke 2,000 orang yang apply, Kimah, eh.
yang dapat masuk ke role tu 3 orang je. Dekat 5 hingga 6 round, ya Allah, ya Allah, masa tu Abang eh kenapalah macam ni kan proses ni kan, macam merobek jiwa gitu, you know. Tapi bila dah dapat pula, lepas tu ada pula confirmation Kimah. Dan Abang Adam ingat masa batch Abang Adam, 3 orang yang masuk tu, Abang seorang, Abang Adam seorang je dapat masuk, maksudnya jadi permanent employee. Jadi sometimes company memberi, untuk menjawab soalan Kimah, company memberi 100 hari tu untuk mencari titik persamaan. Dan tengok sama ada interview yang mereka buat tu betul ke tak betul. Kita mempunyai 100 hari untuk mencari cara. So you bayangkan dalam interview, dia ni cakap baik aja kan. Oh, I'm excellent, I'm hardworking, I can do anything. Tapi bila dah masuk kan, kita nampak dia kan. Contoh lah, ini Abang cakap daripada realiti kehidupan. Eh. Ada seorang staff ni, dia baik, Kimah, bagus. Tetapi dia ni night owl. Maksudnya malam je dia boleh boleh buat benda-benda kreatif dia. So bila dia datang ke office, mata dia akan nampak hitam semua kan. So dalam mata hitam tu dia punya maksudnya dia sangat pragmatik. Dia tak boleh bergerak. Dia cuba distract orang lain, sembang-sembang sebab dia nak pastikan diri dia, you know. So dia jadi macam tak ada hasil. So itulah 100 hari sangat penting untuk syarikat memberi KPI supaya kita tengok sama ada apa yang kita ambil ni betul ke tak betul. Dan Abang cakap sometimes kita kena balance jugalah spiritual dunia dan akhirat juga eh. Sometimes kita kata ya Allah kesiannya anak ni, tak sampai hati kita tak ambil dia. Abang ada juga staff yang mungkin bonda tahu kan, yang mana dah beberapa tahun kita ambil sebagai dia orang tak mampu nak communicate, dalam interview memang gagal. Tapi Abang rasa eh tak boleh, tak boleh, kalau aku dah nak buat SME ni aku kena cari juga aku punya apa orang kata reda Allah tu, kesabaran. Sebab Abang ni drug driven kan, jadi kesabaran tu titik. Kesabaran tu bukan kekuatan Abang. So Abang kata macam nak masuk syurga kalau aku tak sabar kan. So Abang ambil tanggungjawab ni. Oh, ya Allah, merobek jiwa kau. 6 tahun Abang Adam sabar. Maksudnya Abang Adam kena buat dengan dia sekali, nak ajar cara nak tulis email, nak ajar buat Excel, nak cara dia bercakap, cakap-cakap benda yang betul. 6 tahun. At one point Kimah, kita kena move forward. You know, sebab dia tak akan membantu orang lain. You know? So, jadi sebagai orang Islam, kita memberi peluang dan kita memberi peluang untuk Allah tu untuk menunjukkan kemampuan mereka. Tapi kalau dah tunjuk sebaik-baiknya, tetapi mereka boleh menjatuhkan syarikat, I think that is the time kita ada performance management. Ya, yeah? Tak kisah 5 tahun ke 6 tahun ke 10 tahun. You need to decide sebagai ketua, you need to decide sebagai colleague dan sebagainya lah. Ya, yeah? Sangat penting. Boleh faham eh? Boleh. Good, good. Okay, so Abang Adam go to point. So okay. Kepada Sharifah Zora, good questions. I'm going to explain sifat kedua, ketiga dengan empat. Sharifah tengok eh, macam mana nak manage ni. Eh. Okay, tadi recap balik. Yang pertama tadi apa? Pemandu, ya? Pemandu. Kedua ni ialah mesra. Ingat tak lagu mesra? Tak tahulah Akademi Fantasia kat mana. Mesra, macam tu. Akademi Fantasia. So, kita juga ada golongan macam ni. Ingat, no judgement. Mereka yang dilahirkan begitu, kita kena cari titik persamaan dan juga titik perbezaan. So, sekarang let me explain tentang cara orang-orang yang dinamakan mesra. Secara peribadinya, mereka dilahirkan sebagai orang yang sangat warm tau. Warm tu apa? Kita cepat rasa selesa dengan orang macam ni. Ya? Mereka ini orang yang sangat friendly, sangat warm. Ya? Kita boleh kata sebagai extrovert lah. Ya? Dan mereka juga dalam perkahwinan, mereka ni adalah orang yang sangat loyal, you all. Sangat loyal, kita boleh mengharap pada mereka. Kalau you all tengok macam Miss Congeniality kan, kalau macam ada peraduan ke apa-apa kita dapat, inilah Miss Congeniality ke Mr. Congeniality. Mereka ni begitulah. Orang yang cepat bersimpati, orang yang boleh dipercayai, sangat considerate. Considerate tu sangat senang nak blend orang lah. Mudah masuk dengan semua orang. Yes, yes, yes. Dan dia lah orang sangat steady tau. Dan sabar ya. Macam prof lah. Prof ni mesra kan. Cepat orang sayang, cepat orang percaya. Orang yang dilahirkan, sangat syukurlah kalau kita mempunyai karakter macam ni eh. Sebab kita menyenangkan orang. Kan Abang ada nampak kalau macam prof ada passion ke apa-apa, orang akan cepat orang akan cepat percaya. Dan sebagai orang yang memberi servis,
orang yang memberi essential services, kan? Macam doktor ke, sangat penting ya. Doktor ni tak boleh hanya fokus kat sini saja, ialah sangat bijak teori medical, sangat-sangat kena sayang patient. Sebab mereka datang dengan penyakit, mereka datang dengan mempunyai masalah. Kita kena, jadi orang yang counsel, orang yang psikologis semua ni kena ada perasaan seperti itu, menyenangkan orang. Boleh faham ya? Kita juga boleh mengatakan mereka ni mungkin extrovert. Boleh faham ya? Okay, jadi mereka ni sangat motivated. Cara mereka mendapat motivated ialah bila mereka dapat menyenangkan orang. Macam Prof, kalau Prof ni bagi hadiah, dia suka menyenangkan orang, kan? Tapi not everyone yang suka dapat hadiah, contoh, you know. So how do you come to orang kata titik persamaan? So bila kita dengan, katakan macam orang yang driven ni pula, bila kita berkomunikasi dengan orang yang mesra ni, kita kena slow down sikit tau. Kita kena slow down sikit dan kita kena betul-betul engage, eye contact. Kita kena memang in time. Maksudnya bila berkomunikasi dengan orang macam tu, kita jangan menghayun ke sana sini. Kita punya thought sini, kita memang listen betul-betul. Kalau pasangan hidup you all ni jenis macam ni, katakan you all pula jenis yang fast, macam Abah Adam ni jenis yang fast, macam Kak Nia pula, dia macam, so Abah Adam dah banyak kesabar dalam perkahwinan ni untuk mencari titik persamaan, you know. So this is cara kita detect persamaan dan come to the communication yang menyenangkan, ya. Dan kita juga harus mengambil berat tentang dia orang punya point of view. Kita tanya pandangan mereka, ya. So kita tanya soalan lah kalau kita nak engage. Sampai kalau orang nak cepat ni, sampai dia nak just get it done, right? Tapi bila kita berkomunikasi dengan orang yang sangat warm dan mesra ni, kita kena start asking them questions dan kita dan cari titik persamaan dalam untuk menyelesaikan masalah. Okay, so far y'all okay? Tengah seronok mendengar ni. Tengah seronok mendengar. Okay, good. So I'm going to move on to the mungkin karakter yang ketiga yang juga sangat penting dan dia membantu dalam membuat sesuatu urusan yang melibatkan risiko, ya. Yeah? Okay, so orang ini ialah orang yang detail, ya, yeah? Orang yang sangat analytical, ya, yeah? Orang yang mempunyai kekuatan left brain, ya, yeah? Dan Abah Adam juga nampak sifat ini dengan anak-anak Abah Adam, ya, yeah? Contohnya macam kalau orang macam ni, contohnya kalau anak-anak, contohnya katakanlah dekat playground, kan, kalau anak yang dia tak nak fikir banyak-banyak, dia terus nak lompat contohnya, itulah mungkin anak yang mungkin kurang analytical. Salah seorang anak Abah Adam pula, dia sangat, okay, dia akan cakap, dia kata, mungkin dia akan panggil nama adik dia macam tu, oh you don't do it, nanti you akan jatuh contohnya. Maksudnya dia dah mula nampak ada you akan jatuh. So dia ada pros and cons orang-orang sebegini, dan dia penting untuk kita ada orang begini dalam organisasi untuk balancekan kita punya result dalam company ataupun family, yang sangat penting. Jadi itulah dinamakan harmonious in family, untuk mencari orang-orang begini sebab dia sangat-sangat sukakan fakta. Sebab fakta tu bagi dia sangat penting, ya. Dia suka cari detail dan dia akan organisekan benda ni dengan cara yang sangat logical untuk mencari kebenaran. Abah Adam juga mempunyai sifat ni sebab dekat syarikat Abah Adam is a very huge company. Setiap hari harus membuat keputusan dan keputusan tidak harus menggunakan intuition saja, tak boleh. Dia kena menggunakan fakta sebab kalau kita salah membuat keputusan, dia akan berbilion-bilion dolar ringgit akan menjadi risiko yang sangat besar. Kita boleh follow, kan? Jadi orang-orang macam ni ditrain untuk menjadi sangat detail dan analytical, ya. So orang-orang macam ni dia lebih precise, ya. Dia sangat tepat, dia sangat cautious, ya. Dia sangat dia mengambil keputusan dengan sangat cermat, ya. Dia lebih logical dan dia juga orang yang disiplin, lah. Dan dia punya motivasi ialah dengan mendapatkan logik, fakta. So kalau ada orang-orang macam begini, you nak berkomunikate, better go, jangan cakap, oh saya rasa, ya, saya rasa. Apa yang you rasa tu? Dia tak akan faham. Apa tu rasa tu? Rasa tu apa? Perasaan feeling-feeling ke? Dia tak akan suka. Dia lebih suka bila you kata, saya ada cadangan kerana ada fakta sebegini, fakta sebegini, fakta sebegini. Inilah pros, inilah cons. Itulah orang-orang begini sangat penting dalam company kita juga, ya. Dan kalau dia berjumpa dengan
pemandu ataupun driver, oh perfect match. Kalau si pemandu dan juga mempunyai sifat driver, mereka boleh boleh menjaga kesinambungan setiap organisasi untuk jangka masa yang sangat panjang. Okey. Karakter-karakter yang Abang Adam cakap ni memang pun telah di-establish dalam contohnya dalam business case daripada Harvard ke apa-apa, sebab sangat penting. Tetapi ada juga sifat yang harus diperbaiki dengan orang-orang sebegini, Kimah. Sebab orang-orang sebegini ni, dia boleh jadi analysis or paralysis. Ha. So kalau ada orang macam ni, dia mempunyai sifat yang orang kata mesra juga, dia tak boleh nak closekan tau sebab dia akan jadi draggy. Boleh faham tak, Kimah? Boleh faham. Cerita je, bercerita yang panjang lebar kan. Ataupun dia buat analisis tu, tak habis-habis analisis tu. Lama-lama dia jadi paralysis. So kalau dalam syarikat tak bolehlah macam tu, sebab every decision kena ambil waktu yang cepat kan. Ha, jadi itulah cara, mungkin tadi Kimah nak cakap tadi, bagaimana contohnya dalam syarikat, Abang Adam akan bagi tasking. Dengan ada Abang Adam pun, Abang Adam akan bagi tasking yang mana kalau anak sebegini, Abang Adam bagi tasking yang berbeza untuk dia menguatkan sifat yang harus balancekan beliau. Ya, contohnya anak Abang Adam yang seorang ni, Abang Adam akan bagi benda-benda yang dia kuat. Contohnya dia suka bercerita kan, dia suka bercerita. Tapi pada waktu yang sama, Abang Adam akan bagi benda yang melibatkan logik juga untuk seimbangkan. Contohnya Abang Adam kata, okay, contohnya macam contoh, okay, nanti nak mandi, buat tiga perkara ya. Contohnya ambil apa nama ni, tuala, gantung dulu tuala. Kedua, baju kotor tu masuk dalam bag apa tu. Lepas tu, pastikan sebelum keluar toilet, dah siap-siap pakai baju dan jaga aurat. So itu tiga perkara contoh ya. Kalau tak bagi step by step dengan anak macam ni, dia akan haywire. Tuala akan melayang ke almari ataupun ke atas kipas ke contoh, you know. Lepas tu mungkin dia akan buat sesuatu yang melibatkan dia tak tahu consequences apa yang dia buat tu, akan memperporak-perandakan structure family tersebut, you know. Jadi dengan anak-anak macam ni, kita kena balancekan. So lama-lama bila kita bagi proses ni, dia akan lebih. Dengan anak yang sangat analytical ni pula, takut mengambil satu cabaran, bagi feedback. Abang Adam, seorang abang Adam ni, anak-anak ni, dia dalam kelas, dia tak nak cerita tau. Dia macam, dia diam, dia suka mendengar sebab dia banyak analyze. Dia tak nak bercerita. So Abang Adam nampak feedback guru. Feedback guru kata dia ni sangat bijak, you know, outstanding, tetapi tak mengambil risiko untuk mengutarakan pendapat. Maksudnya dia sangat careful sebab dia takut salah. You know, so ada satu hari Abang Adam cerita dengan dia, apakah kesalahan-kesalahan yang Abang Adam pernah buat, kenapa Abang Adam rasa kesalahan tu, bila kita membuat kesalahan, kita belajar something baru. Kan, Abang Adam bagi dia konsep tu kan. Masya Allah Kimah, I'm super shocked sampai Abang Adam macam nak nangis. Abang Adam intai the 2 days after that, dalam kelas tu kan Kimah, ya Allah ya Tuanku, tiba-tiba jadi macam asyik mulut tu macam tak berhenti. Abang Adam macam sangat shock yang dia boleh faham apa yang kita nak cakap tu, dan she does it so beautifully. I'm just super proud lah, maksudnya dia tak kisah pun. Reda aje macam tu, you know. Jadi anak yang analytical ni, kita kena balancekan pula macam tu. Boleh faham eh? So Abang Adam dah cakap dah, satu sifat pemandu, kedua sifat mesra, ketiga ialah sifat analytical. Abang Adam dah cakap dah, dia punya kekuatan dan juga dia orang punya kekurangan. Bagaimana nak seimbangkan kekurangan? Abang Adam bagi contoh anak-anak ya. I boleh cakap aja contoh-contoh dekat staff. Nanti berlerik pula mah pagi kita ni. Dan sifat yang keempat pula, Abang Adam cakap tadi, okay, pemandu, analytical, mesra. Ha, yang ketiga, keempat ni ialah excited, jenis yang sangat excited. Dia ni orang yang memang sangat energi tau ya, mempunyai karisma yang tinggi, you know, orang akan cepat macam the center of attention. Kalau dah sampai ke tengah-tengah tu, dia nak menari, dia nak mengambil perhatian, dah dapat nombor satu aja gitu. Ialah orang-orang yang rasa diri dia cantik, you know, yang it's very charismatic character tau. You know, orang yang rasa dia tu macam dia nak jadi center of attention, dan dia ni orang yang sangat sangat ekspresif. Ya. Okey, kita kategorikan ini ialah orang yang sangat ekspresif, penuh dengan semangat, ya. Eh? Kita insya-Allah kalau you all ada ramai orang anak, you akan nampak. So jangan bila anak ni nak cakap apa-apa, you terus tekan. Mama tengah busy lah, apalah. Jangan tau, kesian tau. Lama-lama sifat dia akan jadi merundung, you know.
dia ni ialah orang yang penuh dengan motivasi, enthusiastic. Dia satu hari nanti insyaAllah dia boleh jadi orang yang sangat influential lah, insyaAllah. Charming, you know, confident. Dan dia juga boleh jadi dramatik ya. Optimistic dan sangat animated. Animated tu ialah orang yang penuh dengan animasi tau. Ibu nampak dia punya reaksi muka tu boleh jadi macam-macam lah. Macam kalau Disneyland punya karakter semua tu dia boleh insyaAllah, you know. So orang macam ni, dia akan jumpa kita, you know, dia akan tengok eye to eye contact kan. Sometimes my wife tu kan berkata, anak yang seorang lelaki tu dia tak kisah pasal kita ke? Yang ini aje bila balik tu akan jumpa dekat pintu, yeay macam tu. Tak, semua tadi kan mempunyai sifat yang berbeza yang saya dah cakap tadi. Yang mungkin yang tadi tu ialah analytical. Jadi dia mungkin tak nampak lagi benda ni. Itu yang kita kena balancekan, bagi feedback slowly. Sebab dia orang takkan faham ya. Kita tunjuk ya. So expressive type ni dia tak suka sangat detail. Dia akan penat dengan ngantuk. You just cakap-cakap dengan sikit pun dia dah faham dah. Ya? Okay, so apa lagi? Okay, pada pandangan orang lain, kalau beliau tidak mempunyai sifat pemandu tu, orang akan rasa dia ini ialah orang yang NATO, N-A-T-O. NATO tu apa? No action, talk only. Jadi dalam syarikat ni, dalam personaliti test, kalau ada karakter macam ni, kebarakan yang tinggi, mereka takkan ambil orang begini. Sebab orang begini tidak akan ada hasil, sebab dia sangat expression, dia sangat, tetapi dia tidak mempunyai sifat balance untuk selesaikan tugas. Jadi dekat empat karakter yang Abang Adam cakap ni, selalunya dia tak ambil satu aja, dia akan mencari one or two characters yang saling bantu membantu ya. So orang begini dia boleh menjadi seperti juruhebah, MC, benda yang dia sangat apalah ya. Dan dengan orang-orang macam ni, cara kita nak samakan, bayangkan ya, orang nak cepat, dia pula terlampau excited. Kalau kita nak cari titik persamaan, kita follow dia punya cara tu tanpa dia sedar. Benda-benda begini selalunya Abang Adam akan ajar dekat kelas NLP Abang yang Adam yang pertama, yang kita kata build rapport unconsciously, cari titik persamaan yang mana mereka takkan perasan, tapi kita yang membuat akan perasan. Ini ada teknik-teknik tertentu yang Abang Adam selalunya akan kupaskan pada kelas NLP Abang Adam yang satu lah, hari pertama lah. Dalam 5-6 hari tu Abang Adam akan cakap pasal ni pada hari pertama. Okay, so secara kesimpulannya, cari kita punya ya, antara empat tu, dua karakter kita yang paling menonjol ya. Dan apa-apa yang kita nak buat, kita kena jelas adakah karakter kita ni akan membantu untuk kita mencapainya. Dan seeloknya kalau kita ada pasangan hidup yang opposite, baguslah, saling balancekan ya. Dan akan ada konflik kalau kita tak discuss, tak memberi feedback dan tak align tau, Kimah. Yang jadi isu ni ialah bila masing-masing satu tak sedar karakter apa, kedua dah sedar dan tak berbincang untuk mengatakan, okay sayang, abang macam ni ke, abang dan tak cakap abang lah, sayang, I ni macam ni, you ni macam mana, so kita cari. So itu yang kita kata sebelum dalam perkahwinan tu, especially at the beginning, first to three years, selalunya akan ada konflik tau. Dan towards the end, kalau yang tak berkomunikasi, dia akan go into the situation yang sabar, tetapi ada banyak baggages. Tetapi kalau kita punya hubungan dengan Allah ni sangat kuat, dan kita tahu rukun sebagai pasangan hidup dalam perkahwinan, kita ingin mencari redha Allah, dan pangkat seorang, pangkat Allah dulu, Rasul, yang bagi perempuan pula si suami, dan yang bagi suami pula ialah si si ibu. Jadi, if we get this rukun really well, dia memudahkan untuk kita bersabar. Ya? Dia memudahkan kita untuk bersabar dan mencari kekuatan spiritual untuk kita meneruskan perhubungan dengan harmonious. Tetapi dia sangat sweet kalau kita cari karakter yang berbeza ni dan kita berbincang dengan baik. I am very sure dia akan membantu. Honestly, Dr. Ania dengan Abang Adam memang ada buat benda-benda macam ni, dan banyak lagi yang kami nak kongsikan pada seminar yang akan datang ni, which you all pun dah tahu kepada yang tengah mendengarkan ni. Kami nak cakap tentang seminar yang bagaimana nak mencari, macam mana nak mencari titik titik hebatan dalam hidup persendirian. Contohnya kalau macam Dr. Ania,
macam mana Dr. Ania nak menjadi hebat sebagai seorang isteri, sebagai hamba Allah, sebagai doktor yang sangat hebat, seorang ibu yang sangat hebat, dan apakah visi Abang Adam yang ingin mendapatkan family yang hebat untuk mencari redha Allah, tetapi pada waktu yang sama ingin menjadi businessman yang berjaya, ingin menjadi bos yang grow other people dan pastikan mereka juga naik. Bagaimana kita nak mencari harmoni kepada semua perkara-perkara yang Abang Adam cakap ni? Itulah yang kami akan bincang pada 24 bulan. Dan seperti yang dah tahu, harga pun telah dipublish RM68 sahaja, yang mana 30 ni akan diberi kepada Yayasan Food Malaysia, yang mana kita nak tolong kepada semua pesakit COVID. RM30 kita akan bagi direct kepada organisasi tersebut, niat untuk kita membantu sambil kita memberi ilmu ini. Dan ilmu yang kita ni datang daripada semua training yang kami telah lakukan, and at the same time hikmah yang kami dapat dalam setiap isu, sebagai pekerja dulu, sebagai macam doktor ni, doktor dulu dengan pesakit dan sebagainya. How do we find titik persamaan dalam mencari harmoni dan pada waktu yang sama berjaya insyaAllah dalam setiap aspek yang you all nak fokuskan. Tak kisahlah sebagai hamba Allah ke, sebagai isteri ke, suami ke, anak ke, dan kepada anak-anak dewasa yang baru nak masuk dalam alam pekerjaan. Sebab I know right now kan ramai abang dah dekat statistik dekat 700,000 hingga 800,000 ya, graduate yang tak ada pekerjaan. I would love to share with you how do you excel, especially when you akan terkejut masuk dalam alam pekerjaan, you tak prepare. You are very good here on theory, you are very excellent in your CGPA, you are very good in your SPM 11A, 12A, kenduri semua dah habis. How do you go to your real life? How do you excel in pekerjaan? The moment you nampak perbezaan antara employer, the moment you dapat perbezaan antara you punya colleagues, you mula jadi mangsa keadaan. How do we find a way to strengthen? You all kena faham ya, not everyone in any company ada ilmu begini yang boleh mengajar. Contohnya macam prof, every Tuesday akan mengajar. Sebab you are dealing with different generation anak-anak yang tak tahu ilmu ni. Sebab I am very sure you all benda ni tak diajar dekat universiti. Tak ada, ya. Yeah? In university we are taught on technical matters. Tetapi alam pekerjaan tak cukup hanya untuk tahu tentang technical. You need to build your emotion, ya. Yeah? Itu yang kami akan buat dekat seminar 24 bulan ni. So harmony ni dia datang daripada emosi. Abang selalu cakap emosi yang cukup hebat akan menjana tindakan yang hebat. Tindakan yang hebat akan menjana impact ataupun result yang hebat. Therefore, please join Abang Adam, minta kepada semua sahabat-sahabat yang mendengar ni, dekat berapa ribu orang ni, dekat hampir 1,300 orang, ambil peluang ni untuk kita nak memberi kebaikan kepada banyak orang yang tengah white flag, tak cukup makanan dan sebagainya, yang mana RM30 ni akan masuk kepada mereka. Dan selebihnya untuk kita mendapat ilmu, niatnya untuk menjadi hebat. Okey, itu aja khidmat untuk Abang Adam pada hari ni. Kalau ada apa-apa soalan, Abang Adam boleh jawab insyaAllah. Dan diorang ni sangat suka mendengar tentang kereta sebab because dia mengenali diri kan. Orang suka dengar bila, oh dia ini, dia orang cakap, oh ni anak saya nombor satu, ni anak saya nombor dua. So it's really related to them lah. Is it dalam seminar Sabtu 24 bulan tu nanti ada makan explain tak? Macam mana empat kereta ni, how to harmonize? InsyaAllah, I'm so looking forward to share. At least Abang Adam akan bagi konsep untuk kita faham. Kenapa si fulan dia begini? Kenapa aku pula akan menjadi mangsa keadaan? Kita akan cari setiap titik persamaan in every aspects of our life. Maksudnya dengan anak-anak, ya, yeah? Dengan remaja. Remaja ni ialah modeling age, yang mana dia mendapat modeling lebih daripada sahabat-sahabat handai sebab mereka lebih rapat. Especially kepada yang berada kat rumah ni, sometimes itu yang parent banyak ada isu yang tak dapat cari titik persamaan, because you all, the reality is they have been going to the school for how many years, ya? Yeah? Mereka pergi sekolah, mereka mendapat influence daripada ramai
ramai contohnya macam anak kawan-kawan mereka, mungkin orang-orang yang mereka jumpa luar daripada rumah. Jadi nak tak nak, sometimes akan ada perbezaan antara si ibu dan juga si ayah. Jadi dalam masa PKP ni, masa kita tengah MCO dan sebagainya, inilah waktu untuk kita establish the common ground. Ibu dan ayah harus mempunyai ilmu untuk mencari titik bersama tersebut. So the work harmonious ni asalnya datang daripada isu work-life balance. Tapi Abana nampak dia bukan hanya work-life balance. Dia work-life balance, work-life balance satu, husband-wife harmony, son-daughter parents harmony, dan juga setiap aspek lain seperti yang orang-orang kita berinteraksi dalam pekerjaan. Nak tak nak kita akan nampak itu yang selalunya orang balik komplain. My colleague ni macam ni lah, my boss ni macam ni lah. When you complain, you jadi orang yang menghadkan diri kita masing-masing, bukan orang yang memperkasakan diri kita. Sebab when you do not take 100% responsibility, kita tak mengambil tanggungjawab 100% kepada akal kita, emosi kita, kita tengah menjadi mangsa keadaan. So Abang Adam akan kupaskan topik ini dengan lebih detail dari segi cara kita, neurological mind kita bergerak, bagaimana kita nak menggunakan kekuatan kita untuk menjadi hebat dan bukan untuk mencari kekurangan orang lain. Does it make sense, Kima? Sangat, faham. So that, I think all of them can wait. And saya rasa macam 4 jam tak cukup itu. Itulah. Alhamdulillah, so thank you so much about them. I think Dr. Tania dah tadi. Okay. Kima, Datuk dah ada. Datuk Johan dah ada. Datuk Johan, ya. Assalamualaikum, Datuk Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Johan adalah COO di Yayasan Food Bank Malaysia. Ya, yes, saya. Di mana daripada seminar pada 24 Julai ini, insyaAllah akan RM30 akan disumbangkan terus ke Yayasan Food Bank Malaysia. Boleh saya straight to the point, Datuk, ya? Soalannya. Datuk, boleh Datuk terangkan sikit apa itu Yayasan Food Bank Malaysia dan bagaimana Yayasan Food Bank Malaysia membantu situasi COVID sekarang di Malaysia? Okey. Terima kasih pertama sekali. Terima kasih banyak atas jemputan. Bukan jemputan lah. Amin. Dapat bersama pada perbincangan pada pagi ini. Saya tadi dengar apa Adam punya lecture tu, very interesting. Sangat-sangat teruja. Saya akan guna pakailah apa yang dia ajar kita semua tadi tu. Okay. Pertama sekali, kita jangan buang masa awal tu nak greeting terlampau panjang. Ada dia lah, ada yang mulia itu ini kan. Jadi saya straight to the point. Okay, terima kasih, selamat pagi pada Adam. Itu ada Bunda Prof, ada Dr. Tania. Okay, sebenarnya ada title, situ salah, saya bukan Datuk lah. Just a normal person, it's not a Datuk. I think somebody give a wrong information there. So, okay, that's all, there's nothing there. Okay, Yayasan Food Bank, ya sebenarnya nama penuhnya adalah Yayasan Food Bank Malaysia. Okay, dulu sebenarnya Yayasan Food Bank Malaysia ni kita tubuhkan lebih kurang dalam 3 tahun yang lepas. Objektif awalnya Yayasan Food Bank Malaysia ditubuhkan adalah untuk kita punya moto dulu adalah rescuing food to feed the nation. Bermaknanya kita menyelamatkan makanan, kita menyelamatkan makanan yang dibazir. Cerita ni pada 3 tahun dulu belum ada COVID, belum ada pandemik, kita belum ada EMCO dan sebagainya. Jadi banyak industri makanan flourish, banyak mewah di negara kita, industri hotel, industri apa event, kenduri kahwin dan sebagainya. Jadi daripada industri-industri pemakanan ini ada banyak makanan-makanan yang dibazirkan, makanan-makanan yang lebih. Jadi kita tubuhkan adalah, tujuan utama kita adalah untuk nak rescue benda-benda tu yang kita tahu masih ramai rakyat kita di sana yang kekurangan makanan. Jadi kita rescuekan makanan-makanan yang begini untuk dan kita distribute balik kepada rakyat yang perlu kita bantulah. Tapi bila keadaan ini berlaku, bila pandemik sini berlaku, jadi situasi telah berubah. Industri-industri makanan tadi banyak yang tidak beroperasi dan tutup. Tidak ada majlis perkahwinan, tidak ada majlis yang besar-besar. Hotel pun sekarang tidak ada kafe yang dibuka. Jadi kita dah pergi beyond rescuing the food. Kita pergi kepada industri-industri
pembuat makanan sendiri seperti kita boleh sebutlah, entah maaf di sini kita sebutkan nama-nama company yang besar ni, seperti apa Nestle, seperti apa syarikat-syarikat biskut yang besar. Mereka ni macam syarikat pembuat tenusu seperti daripada New Zealand, Fonterra dan sebagainya. Jadi produk mereka itu banyak yang tidak boleh dijual, banyak yang tidak boleh digunakan oleh hotel dan restoran sebagainya. Jadi dia akan ada tempoh hayat pada makanan-makanan mereka. Jadi kita pergi buat kempen kepada syarikat-syarikat besar ini yang supaya makanan mereka yang dah hampir lagi 3 bulan, lagi 4 bulan dah nak expired dan tidak ada chef value kepada supermarket dan sebagainya, mereka boleh sumbang kepada kita dan kita boleh distribute back to the needy, itu pada orang-orang yang memerlukan di pendalaman atau di bandar atau di semua tempat. Jadi alhamdulillah respon yang kita dapat daripada syarikat-syarikat besar ni, kita dapat kumpulkan yang begitu banyak makanan okey setiap bulan dan kita boleh distribute kepada puluhan maupun ada ratusan ribu apa penerima ini. Tapi kita punya modus operandi, kita bukannya selalu terus pergi serah kepada asnaf di PPR ataupun di miskin bandar ataupun miskin tegar di kampung-kampung, tapi kita menggunakan apa NGO, because this ramai NGO, banyak NGO ni they are on the ground, they know siapa yang terkesan. Dia orang sendiri yang tahu. Jadi kita ni nama pun bank. Jadi kita bank ni kita kena ada customer. So customer kita adalah NGO. Okay, NGO-NGO ni dia orang akan datang mohonkan bantuan apa bagikan kita. Kita mintalah kita ada syarat-syarat. Dia kita minta daripada mereka senarai nama, beneficiaries, kampung mana, flat mana yang nak dibantu, berapa orang. So kita akan riliskan makanan-makanan yang kita kumpul ini dan untuk NGO-NGO ni pergi ke on the ground untuk edarkan. So sebenarnya food bank ni adalah kita supply driven, kita bukan demand driven. Supply driven ni kita kumpul barang-barang makanan ni. Kalau kita tak ada barang, macam mana kita nak penuhi permintaan? Jadi kita kumpulkan dulu banyak-banyak tu. Jadi supply driven. Bila kita ada banyak barang, kita ramai kita boleh bantu apa masyarakat. Itulah sedikit permulaan awal tentang macam mana operasi ataupun Yayasan Food Bank Malaysia ini dia digerakkan. Maksudnya Yayasan Food Bank Malaysia ni attach dengan NGO-NGO lain untuk menyalurkan bahan-bahan tersebut kepada mereka yang memerlukan, ya, Tuan Johan. Ya, betul. Bagaimana, selain daripada itu, bagaimana pula dengan dengan dana dan juga sumbangan yang disumbangkan kepada orang ramai melalui Yayasan Food Bank, hanya barang-barang kering daripada syarikat-syarikat besar ataupun bahan basah ke atau macam mana? Makanan ini sebutnya semua jenis makanan. Basah dan kering semua kita terima. Sebab kita ada cool room, kita ada freezer dan kita boleh terima sayur-sayuran. Kita boleh terima juga barang-barang beku seperti ada cheese, ada mentega, ada segalanya yang kita boleh simpan. Kita ada kemudahan. Kita ada warehouse yang agak besar di Kajang. Jadi kita boleh terima semua sumbangan-sumbangan berbentuk makanan. Kita juga banyak terima sumbangan dari segi kewangan. Syarikat-syarikat besar kebanyakan yang tidak kepada industri makanan seperti multinational company yang berdasarkan kepada perniagaan industri-industri yang lain, mereka lebih memberi kepada sumbangan kewangan. Kita memerlukan sumbangan kewangan juga amat besar sebab untuk operasi kita, untuk membeli, ada juga makanan-makanan yang kita perlu beli seperti barang-barang asas selalunya tidak disumbang oleh syarikat, seperti beras, gula, tepung dan sebagainya. Kita terpaksa membeli sebab tidak ada industri yang nak menyumbang kepada kita benda-benda yang begitu. Tapi rasanya daripada sumbangan duit itu pun, daripada orang ramai menyumbang kepada kita pun sangat bertuah, kerana dalam pandemik sekarang ini ramai orang yang ingin membantu, ramai syarikat-syarikat korporat yang ingin membantu. Jadi kita dengan orang kata apa, dengan rela, dengan apa gembiranya kita boleh aturkan bantuan-bantuan ini melalui NGO-NGO yang berdaftar di bawah kita. Bukan itu saja, kita juga ada tubuhkan program. Kita ada buat program CARES, kita panggil Food Bank CARES. Food Bank CARES ini adalah kita sendiri, Food Bank sendiri, daripada staff sendiri, daripada sukarelawan kita sendiri yang pergi on the ground, yang pergi kepada mencari di mana yang kita perlu bagikan bantuan, sebab kita ada data. Yang penting dalam industri ini, dalam bidang ini, kita perlukan data. Macam si tadi Adam cakap tadi, semuanya kita perlukan maklumat. Maklumat yang tepat, fakta itu adalah penting. Itu yang kita membuatkan kita tidak akan salah faham. Tidak akan bunyi di lapangan ada
ada kroni, kita hanya membagi kepada kroni, membagi kepada adik-beradik. Tapi bila kita ada data yang tepat, ada fakta yang tepat, kita ada nama, ada IC number, kad pengenalan, kita boleh membagi sumbangan kita tepat kepada penerima yang layak. Itu yang tepat. Kita juga ada buat satu lagi program kita panggil Food Bank Runcit. Food Bank Runcit ni kita baru lancarkan. Food Bank Runcit ni very fantastic sebab orang memohon terus kepada Yayasan Food Bank Malaysia. Kita sediakan dalam kita punya Facebook page, dalam kita punya Instagram dan dalam kita punya website, kita ada sediakan borang untuk orang ramai terus mohon kepada kita. Dan kita hari-hari kita akan keluar daripada sumbangan dana yang diterima daripada orang ramai melalui Food Bank Runcit ini, kita akan salurkan terus, bukan melalui NGO lagi, tapi kita terus salurkan kepada penerima-penerima di sekitar Lembah Kelang. Tapi yang di jauh, maksudnya di luar daripada Lembah Kelang, kita ada wakil-wakil kita di setiap negeri untuk kita sampaikan bantuan-bantuan untuk mereka. Sorry. Tuan, mungkin boleh Tuan boleh beri platform bagaimana orang ramai nak menyumbang, especially pada Food Bank Runcit ni, untuk menyumbang kepada Yayasan Food Bank Malaysia, dan juga dia sama ada di Facebook atau Instagram atau macam mana Tuan? Okay, dia seperti biasalah zaman sekarang ni, everybody go to the media social. So kita strong in the IG and the Facebook pages, dan kita juga kita punya website. Dekat situ ada tertera lah, ada tertera berbagai-bagai cara macam mana kita nak membantu, bagaimana kita nak menyumbang, ada tertera di situ. Jadi surprisingly, kita start Ruben Runcit ni 1 bulan 7 hingga sekarang sudah masuk baru 15 ribu bulan, setengah hari bulan kita dah menerima hampir daripada Food Bank Runcit. We talking about individual yang menyumbang ini, kita dah terima hampir RM100,000 daripada, ada yang menyumbang RM5, ada yang menyumbang RM2. Alhamdulillah, kita gembira tengok, bila kita tengok kita punya statement, ada yang RM10. Itu bermakna ada keinginan orang ramai untuk turut serta membantu ke dalam pandemik ketika ini. Tapi saya boleh tambah sikit tentang mungkin pengetahuan pada apa adik-adik di sini tentang cerita. Kalau kita dengar cerita, macam-macam cerita dalam pandemik ini, depression, bunuh diri dan penderaan disebabkan oleh tekanan hidup, disebabkan oleh pandemik ini, PKP apa segalanya yang berlaku, yang tidak boleh mereka mencari pendapatan, dan membuat keadaan hidup mereka makin menjadi lebih teruk. Kalau kita tengok actually B40, kita kata B40, semua rasanya kebanyakan rakyat Malaysia dah faham apa itu B40 kan. Asnaf ini, kadang-kadang bila pandemik, kita tengok dari segi perspektif yang lain. Perkara ini berlaku bila pandemik ini berlaku, bila AMCO dikuatkuasakan, kadang-kadang itu merupakan satu hikmah kepada golongan asnaf ini. Mereka sebelum pandemik pun mereka dah memang asnaf, dan mereka mencari kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, dan mereka hidup begitu, dan dah jadi kebiasaan kepada mereka yang banyak kekurangan dalam kehidupan. Jadi bila pandemik ini berlaku, ramai orang membuka mata, ramai orang memberi perhatian kepada mereka. Jadi itu satu hikmah dalam kehidupan mereka. Dari dulu, satu bulan yang nak dapat sumbangan daripada YB atau daripada NGO-NGO yang datang ke kampung mereka. Sekarang ni boleh kata setiap minggu ada orang datang, ada agensi yang datang untuk memberi perhatian, membantu dalam kehidupan mereka. Ini satu hikmah kepada golongan ini. Kita kena tengok dari perspektif. Saya tengok nampak daripada perspektif ini adalah hikmah kepada mereka. Yang paling terkesan sekali adalah M40 yang dulunya bekerja bergaji 3,000, 4,000, 5,000, dan suddenly benda itu hilang dari mereka, ataupun setengah gaji dipotong, ada yang cuti tidak bergaji. Ini yang membuatkan kehidupan mereka menjadi kucak-kacir. Ini yang depression. Kita tengok yang bunuh diri, yang depression, yang semuanya adalah dari golongan ini, bukan dari golongan asnaf B40. Sebab mereka ini dah biasa dengan hidup M40, suddenly kena melalui kehidupan yang begini. Food pada mereka, kita nampak macam food adalah satu benda yang penting. Sebenarnya bila kita kaji lebih mendalam, keadaan sekarang ini, makanan itu sebenarnya ada turun ke nombor 2. Banyak sangat makanan, rakyat Malaysia sangat mewah dan untuk sangat-sangat bermurah hati untuk menyumbang kepada makanan. Tapi kita ingat yang paling teruk adalah masalah kewangan. Kewangannya bila menurun, jadi bills tak boleh bayar, sewa tak boleh bayar, dan segala macam apa keperluan hidup kita bergantung kepada kewangan. Jadi kalau kita kena lihat lebih beyond the food, kalau kita untuk apa terus nak membantu masyarakat kita, adalah tentang bagaimana untuk membuatkan mereka emosi tenang. Ketenangan itu, kebanyakan orang letak ketenangan kepada duit.
Itu yang masalah. Kita dah ajar kita daripada kecil ke ketua ini tentang ketenangan itu berada pada duit. Ada duit kita happy, tak ada duit kita susah hati. Jadi kita nak kena macam apa yang Adam buat, apa yang Prof Mahaya buat. Kadang-kadang benda itu adalah untuk masukkan ketenangan yang mengatakan rezeki itu hanya daripada Allah Ta'ala. Bukan rezeki, bukan daripada manusia, dan duit bukan segala-galanya. So, jadi kalau kita dapat ketenangan, dapat belajar daripada Prof, daripada Adam, rasanya ramai yang boleh lebih tenang menghadapi keadaan ini. InsyaAllah kalau kita serahkan segala-galanya kepada Allah SWT, pertolongan darinya akan datang. InsyaAllah. Right. Betul, InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Tuan Johan di atas join kami pada hari ini. InsyaAllah pada mereka yang akan menyertai seminar 24 Julai dan belum menyertai, anda bukan hanya dapat ilmu, anda juga akan membantu pada mereka yang memerlukan seperti yang Tuan Johan explain tadi. So insyaAllah daftar segera di link yang kami sediakan di bawah. Siapa yang di IG, anda boleh swipe up di Instagram, di story Instagram insyaAllah. Terima kasih banyak Tuan. Terima kasih bersama kami. Okay, ya. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Thank you Kimah. Well done. Alhamdulillah. Bonda nak cakap sikit kalau boleh, you all anak-anak bonda, kita nak go all out. Kalau boleh kita spread this thing, go all out. Kita nak pertama, kita nak dapat makanan jiwa untuk kita. Yeah, makanan jiwa untuk kewarasan, ketenangan, dan because 90% of your life is your roh. Roh kita nak arah ke fitrah. Fitrah ni roh yang baik. Ya. We go to cari ilmu. Nak harmony. Ingat kata-kata ini. Love creates harmony. Harmony creates beauty. Okay. Love, harmony, beauty. Dan bila kita attend seminar ni, insyaAllah bayangkan RM30 pada keluarga. Yang bayang RM30 tu kita boleh beli beras, kita boleh beli ikan, kita boleh buku untuk anak buat aktiviti. Subhanallah. Bayangkan. You bayang. Bila you nak bagi tu niat. Dan orang yang bijak ni dia niat banyak tau. Kalau kisah ulama dia 10 niat. Apa-apa dia niat banyak macam apa-apa 10 niat. So beli orang nak buat transaction tu terus bayang. RM30 tu bayang macam mana. And then terus tawasul ya Allah dengan izin macam mana aku melapangkan orang ini. Kau lapangkanlah hidupku dunia akhirat. Macam mana aku gembirakan orang lain, kau gembirakanlah aku. Macam mana aku beri manfaat, kau cintailah aku. Akhirnya your end game is untuk redha Allah you all. Ya? Yeah? So bunda serulah semuanya. Kita support this campaign. Ucapan tahniah. Terima kasih kepada Adam dan Ania for this initiative. Ya? Yeah? Thank you. Kepada Tuan Johan, subhanallah. Sangat impressed dengan how organized kan Kimah. So kita beri tanpa was-was. We know it's going to be equal distribution. Macam sel tu, dia pergi, that blood goes to everywhere equally and nicely in harmony insyaAllah. Terima kasih. Siapa yang ingin boleh juga ke website. Tak ada rugi pun. Tentai dapat ilmu, dapat penyumbang. So dalam RM8 tu memang insyaAllah saya sangat yakin memang insyaAllah itu adalah satu pelaburan yang sangat baik especially di current situation. So terima kasih banyak kepada panel kita hari ini. Terima kasih kepada Dr. Ania pun dah tak ada tu. Terima kasih banyak. Adam tak ada. I think kita mungkin on the character ni. Abang Adam ada. Akan discuss further dalam seminar 24 Julai insyaAllah. So daftar di link dan yang di Instagram buat yang bertanya. Di Instagram Prof Muhaya anda boleh swipe up di story insyaAllah. Sebab kita tak boleh nak tekan link di Instagram. Dan juga boleh ke Instagram Mr. Adam Chandran dan juga Dr. Ania untuk mendapatkan link. Okey, terima kasih. Sebelum tu saya nak remind pada petang ni insyaAllah kita ada sesi webinar eksklusif Zoom dengan Bonda dan juga Dr. Ania dari Kerana Mata. Kalau korang masih sambung lagu kan. So insyaAllah pendaftaran masih dibuka. So bila you daftar terus akan dapat link Zoom petang ni. Seat adalah limited. Akan bersama saya lagi petang ni insyaAllah. So kita akan menjawab tentang mitos-mitos tentang mata. Dia orang cakap letak santan lah, letak madu dalam mata. So kita akan bertanya tentang itu. And if you all ada sebarang pertanyaan, boleh terus bersama kami dalam petang ini jam 5.15 petang. Dan boleh daftar di link di yang ada juga di Telegram Prof. Muhaya dan dapatkan link Zoom tersebut di dalam email anda. Okay, Ma, terima kasih banyak. Mak, ini first time saya buat Zoom link public. First time people go Zoom with me public.
First time saya Dr. Ania. Betul. So very exclusive. Limited number. So jumpa yang pertama ni. Simpan betul. Soalan pasal mata dan banyak orang nak buat rawatan mata tapi penuh ketakutan. So insyaAllah we want to cover all. You want to know about eyes yang jadi myth dan yang betul. Betul. Untuk pengetahuan korang juga dekat Zoom saja hari ni. Tak ada dekat YouTube, tak ada dekat mana. So lepas habis Zoom, kita akan endkan Zoom tu. So those yang tak sertai memang tak dapatlah info-info tu kan. Okay, so jumpa petang ni. Boleh ke Telegram Prof. Muhaya untuk dapatkan link. Dan juga kita jumpa lagi insyaAllah besok bersama dengan KK insyaAllah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Tujuan PMC Plus 6 ialah menyeru you all semua kepada kebaikan dan menjalani kehidupan dengan emosi hanya kasih sayang tanpa syarat, mengharapkan syurga tanpa hisap dengan melakukan semua ikut hukum syariat untuk mengajak mereka-mereka di luar sana yang ingin menjalani kehidupan dengan tenang, bahagia, gembira dan sentiasa memberi manfaat. Kenapa? Sebab modal utama dalam hidup kita ialah hati yang bersih, yang bahan asasnya hanyalah kasih sayang tanpa syarat. Maka otomatik, apabila kita ada kasih sayang tanpa syarat, kita akan melakukan semua kebaikan ikut hukum syariat dan insya Allah kita mengharapkan syurga tanpa hisap.